Orang tua jadi alasan Ayu Ting Ting baru umumkan kabar putus dengan Letu Fardana. Ayu Ting Ting resmi mengumumkan putusnya hubungan asmara dengan Letu Muhammad Fardana. Ia menyebut orang tua menjadi salah satu alasan ia baru menjelaskan kabar putus itu ke publik. Aku putusnya pada 22 Juni antara kita berdua, resminya pada 27 Juni. Sebenarnya putus merupakan keputusan bersama Ayu yang mengajukan dan diterima dengan legowo oleh keluarga Mas Dana, ungkap Ayu Ting Ting. Dalam sebuah tayangan di stasiun televisi, pelantun alamat palsu itu punya alasan jelas kenapa dirinya baru mengungkapkan kabar putusnya dengan Letu Fardana baru-baru ini. Hal itu lantaran dirinya berusaha menghargai orang tua keduanya yang saat itu tengah menjalankan ibadah haji. Ayu menghargai orang tua aku dan orang tua Mas Dana yang sedang berangkat haji. Mereka semua yang selalu mensupport hubungin kami, ungkap Ayu Ting Ting. Namun Ayu mengaku akhirnya berani mengungkapkan hal yang pahit tentang kandasnya hubungan mereka kepada orang tua setelah mereka kembali dari perjalanan ibadah haji. Setelah mereka kembali, Ayu akhirnya berani ngomong itu enggak cuma sama orang tua Ayu, tetapi juga orang tua Mas Dana, dan mereka mengerti karena kita yang ngejalanin dan ini memang jadi keputusan bersama yang terbaik. Terkait cincin tunangan dan buah tangan yang diberikan keluarga Dana pada saat lamaran, Ayu juga menjelaskan bahwa dirinya berkeinginan untuk mengembalikan saat pertemuan mereka pada 27 Juni lalu. Tetapi ayah Letu Fardana melarangnya untuk mengembalikan dan tidak pernah mempermasalahkan soal hadiah itu. Ayu tanya sama papa itu cincin dan hadiah yang diberikan saat lamaran. Tapi papa bilang gak usah dikembalikan karena itu adalah hak Ayu. Papa cuma bilang itu bagian dari rezeki Ayu dan harus menghargainya. Dan akhirnya Ayu terima tandasnya. Ayu mengaku sudah ikhlas dan legowo tidak bisa melanjutkan ikatan pertunangan tersebut ke arah pernikahan. Hal ini karena ada beberapa prinsip yang keduanya tidak bisa satukan, sehingga keduanya menyudahi hubungan asmara yang sudah terjalin sejak pertengahan 2023.